Gadis koleris yang suka berimajinasi terangi harimu dengan senyum karamelku. Halo, namaku Freya. Gadis cantik bernama Freya Nasifa Jayawardana ini, atau biasa dipanggil Freya, lahir di Tangerang pada 13 Februari 2006. Ia merupakan anak pertama dari 3 bersaudara. Freya merupakan keturunan Sultan Hamengkubuwono II dan menerima gelar Raden Roro. Nama Freya JKT48 menjadi trending belakangan ini karena videonya sering dijadikan meme di internet. Khususnya TikTok, ekspresi Freya yang lucu dijadikan materi dalam berbagai konteks jokes. Hal ini yang membuat nama Freya semakin terkenal, hingga memiliki jutaan followers di Instagram maupun di TikTok. So, apakah kalian mulai mengenal Freya dari konten meme-meme tersebut? Atau memang kalian sudah mengenal Freya dari semenjak dia debut di JKT48? Freya merupakan member generasi ke-7 JKT48. Ia diperkenalkan pada tanggal 29 September 2012 pada saat acara handshake event single Everyday Kacusa dan Uza. Jadi, apakah benar Freya JKT48 ini adalah keturunan dari Hamengkubuwono II? Dikutip dari berbagai sumber, dari live ibunya Freya dan juga dari podcast-podcast yang dihadiri Freya, Freya memang benar adalah keturunan dari Sri Sultan Hamengkubuwono II. Jadi buat kalian yang masih mengharapkan menjadi pacarnya Freya, ya minimal harus darah biru dulu ya kan. Oke. Saat ini Freya masih aktif menjadi member JKT48. Jadi buat kalian yang ingin ketemu atau apa, kalian bisa saja langsung melihat penampilan Freya JKT48 di teater JKT48 yang ada di FX Sudirman lantai 4. Ya itu saja informasi dari seorang Raden Roro Freya Nasifa Jayawardana. Buat kalian yang menyukai video ini, jangan lupa untuk like, comment, and share. Jangan lupa juga untuk subscribe channel ini. Terima kasih sudah menonton. Ciao.